Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan sahabat-sahabatku semua dari UHJ Banjar ataupun UKJ Banjar yang selalu berbagi berbagai hal tentang hidup dan kehidupan, mulai dari teknologi sampai hiburan sahabat-sahabat semua, supaya dapat selalu terjalin silaturahmi dan pertemanan. Oke sahabat-sahabat, kali ini saya akan berbagi cara supaya kita cepat mendapatkan banyak subscriber atau pelanggan ataupun teman. Oke, tapi ini durasinya tergantung kecepatan internet sahabat-sahabat ya. Jadi mohon maaf kalau agak lama karena kita menunggu jaringan internet. Oke. Mungkin sahabat-sahabat ya yang sudah 1 bulan, 2 bulan baru dapat subscriber 10, 20 ataupun 50 ya. Nah, padahal sudah banyak kontennya di channel YouTube-nya. Padahal juga sudah sering komen ke teman juga ya, tapi tidak banyak dapat subscriber ya. Nah, ini sahabat, saya sejak termonetisasi 2 bulan yang lalu itu kan 1000 ya sudah. Nah, kemudian 2 bulan kemudian saya dapat 594 subscriber setelah saya monet ya. Kemarin monet pas-pasan di 1005. Ketika peninjauan saya kurang turun jadi 900 ya. Nah, karena ada pembersihan dari YouTube, karena kita kan menggunakan subscriber saya banyak yang support sub ya. Jadi support sub itu akan ketahuan di sini sahabat. Nah, akan ketahuan di channel kita itu. Coba kita buka lagi, kita tambah lagi di sini, kita buka akun baru ya. Untuk support sub itu sahabat tidak bisa ya. Nah, karena satu channel itu hanya bisa mensubscribe kurang dari 1000 subscriber. Nah, jadi kalau teman kita tidak mengerti, oh kenapa saya tidak di-subscribe-nya? Nah, itu teman berarti tidak paham bahwa kita tidak mungkin bisa mensubscribe teman sebanyak 1000 orang, 1000 channel ya. Karena kita punya keterbatasan channel kita itu di-subscribe-nya ada berapa subscribe ya. Di bawah dari 1000 sahabat-sahabat channel kita itu bisa mensubscribe ke channel lain. Nah, jadi untuk itu kita harus menggunakan channel lain untuk mensubscribe teman lain supaya tidak kebaca bahwa kita itu support sub. Sahabat-sahabat ya. Nah, ini subscription saya ini hanya bisa saya mensubscribe sebanyak 994 channel yang bisa. Semua channel seperti itu sahabat-sahabat ya, tidak ada satu channel itu yang bisa mensubscribe ke lebih daripada 1000 orang. Saya punya banyak channel ya. Saya sudah coba untuk subscribe ke teman-teman lebih dari 1000 tidak bisa. Kenapa? Karena dibatasi ya. Karena sudah dibatasi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menambahkan subscribe tadi seperti yang di tempat sini saya sudah punya 500-an setelah saya monetisasi kemarin. Nah ini kita lihat, coba kita lihat ya. Oke, di mana nih tempatnya subscriber saya? Oke, ini playlist ya, ini audio, subscription. Coba kita buka subscription saya ada berapa. Oke, beranda, kita tunggu sahabat-sahabat ya. Nah, caranya adalah kita bisa sub-per-sub, kita kunjungi teman, kemudian kita komen di tempat teman, kemudian kita balas subscribe teman kita dengan channel yang lain, dan kita harus saling mengerti. Nah, caranya seperti ini. Oke, ini kan ada komentar ya. Kita bisa menuju salah satu teman kita yang sudah pernah komentar ya. Atau kita cari channel orang di sini, misalnya channel apa. Nah, bisa kita ketikkan channel orang yang sudah maju ya, yang sudah banyak subscribe-nya. Saya biasanya di sini aja, di sini di tempatnya komentar teman ini ya. Nah, mohon maaf ini terlambat ya, berputar ini dia. Oke, nah, jadi subscription saya itu hanya bisa sampai 849 subscribe
ya, saya hanya bisa mensubscribe sebanyak 849. Kalau saya subscribe lagi itu percuma ya. Nah, percuma. Oke, ini sudah sampai tidak ya? Saya mau cari channel. Oke, saya cari channelnya di sini aja ya. Oke, kita ketikkan channel teman, misalnya PSS Saputra. Nah, oke, kita intar. Bisa buka enggak ya? Nah, oke. Oke, kita tunggu ya. Sahabat-sahabat, kita harus sering berkunjung ke channel teman. Intinya seperti itu. Dan komen, tinggalkan jejak. Oke, nah kita klik nih teman kita. Ini ada videonya. Di video ini ada banyak teman-temannya si teman saya yang mungkin belum berteman dengan saya dan akan saya ajak berteman dengan saya, gitu maksudnya sahabat ya. Nah, caranya seperti ini. Saya tidak tahu nih, kalau saya hafal ya enggak juga, karena banyak sekali channel saya yang subscriber saya ya. Saya klik aja seperti ini sahabat, buka di tab baru. Ini buka lagi di tab baru. Jadi kita buka lagi di tab baru, lalu kita klik seperti ini, dan kita bisa komen di sini ya. Oke, ini kenapa nih? Oke, kita matikan dulu audionya channel teman ini ya. Oh, kita harus nonton dulu video teman ya, sahabat-sahabat. Kita matikan dulu. Oke. Mana nih mematikan nih sahabat ya? Oke, nah udah kita matikan. Nah, caranya seperti ini. Karena teman kita ini pasti juga cari teman kan. Nah, kita kasih di sini like-nya. Kita bisa juga komen di sini, mari. Mantap ya. Mari singgah juga. Oke ya. Nah, kemudian videonya teman juga kita simak ya. Hadir, nyimak lagi. Mantap, sukses selalu. Usahakan komentar kita ini sesuaikan dengan ini ya. Nah, kita ketik ya, jangan saya seperti punya saya copy paste nih, karena ingin cepat aja. Kalau copy paste sahabat, itu bisa masuk di folder spamnya teman kita ya. Nah, kita ketik aja yang sesuai dengan isi dari video teman kita, lalu kita komentar. Nah, salam silaturahmi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah kita meninggalkan jejak di channelnya PSS Saputra. Ini sudah jadi teman saya ya. Sudah saya subscribe karena ini teman saya yang lama ini. Kita cari teman kita yang baru. Nah, kalau ini berarti bukan teman kita dia. Tapi sayang komentar dinonaktifkan. Kalau komentarnya dinonaktifkan, kita keluarkan saja. Kita tidak bisa berkomunikasi. Oke. Kita cari yang subscribe-nya itu di bawah 5000 ya sahabat-sahabat. Kalau bisa channelnya itu yang masih di bawah 1000. Kalau kita nemu, kalau kita tidak nemu ya tetap aja, karena sudah terlanjur dibuka ya, kita tonton aja videonya. Setelah itu kita kasih komentar untuk jejak kita sudah berkunjung ya. Nah, nah gitu ya. Mantap, ceweknya cantik. Nah, oke. Oke.
Semoga sehat. Gitu. Nah, pokoknya komentar kita yang bagus, yang sopan, yang enak didengar, supaya teman kita tambah semangat untuk juga berteman dengan kita ya sahabat ya. Nah, kita kasih komentar lagi. Kita kirim komentarnya. Nah, ini sudah sahabat ya. Ini sudah kita tinggalin jejak. Ini sudah juga tinggalin jejak. Kalau teman lama kita tinggalin jejak, dia akan berkunjung juga kepada kita untuk nambah view kita. Kalau belum subscribe, akan subscribe kita gitu ya. Nah, nanti akan kita balas subscribe-nya ini. Kalau dia subscribe ke kita, nanti kita lihat, oh dia sudah subscribe, subscribe kita bertambah. Maka kita balas dengan channel lain aja dulu ya sahabat-sahabat. Kita buat channel kita yang lain, yang juga original, yang juga ada videonya ya. Nah, tapi itu sebagai perantara kita, sebagai persilangan ya, supaya jangan sampai sub per sub. Nah, ini juga bisa kita ajak bertemanan ini ya. Nih ikos sembarang, kita klik lagi tab baru ya sahabat. Nah, ini tadi di tab sini juga ada videonya nih. Oke ya, tutup dulu. Nah, kita putar videonya. Kita putar, kita tonton dulu ya sahabat-sahabat. Baranglah 1 atau 2 menit minimal, yang bagus itu ya, yang aman itu ya 2 atau 3 menit sahabat-sahabat ya, tonton videonya. Nah, ini belum subscribe. Ini belum teman saya ya. Nah, belum bertemanan berarti kan? Kita belum subscribe, dia mungkin juga belum subscribe ke kita. Nah, jadi kita nanti nonton videonya dulu, lalu kita komentari. Lalu yang komentar di bawah ini juga kita ajak berteman sama seperti ini. Kita rolling terus ya. Jadi kita bertemannya itu jangan numpuk di satu channel teman ini. Boleh 5, tapi jangan sampai lebih dari 10 ya sahabat-sahabat. Ini misalnya ada yang komen 100. Ke 100-nya kita ajak berteman semua di sini, itu nanti bisa jadi spam sahabat-sahabat. Jadi kita bertahap ya. Satu hari ada 10, hari kedua 10, hari ketiga 10 dan seterusnya. Tidak bisa kita komen semua channel teman ya, kita komen di sininya ya, tidak bisa ya sahabat-sahabat. Nah, kita buka lagi. Sampai sehari target kita mau berapa untuk mengunjungi channel orang? Misalnya target kita 50. Mungkin dalam satu hari 50 dan yang subscribe balik ke kita itu ada 20 ya, ada 10%-nya misalnya. Ya, lumayan kan? Kalikan sebulan berapa kita dapat subscriber. Gitu ya, sahabat ya. Nah, kalaunya angka subscriber kita ini masih belum full, yang di sini tadi mana tadi ya? Subscriber saya yang belum full. Mana tadi? Di mana tadi ya sahabat? Ini ya, nih. Oke, yang 800 ini mana ya? Lupa saya. Pokoknya subscriber kita belum sampai 1000 ya. Kita belum 1000 channel subscribe orang. Kita bisa subscribe per subscribe, tapi itu akan masuk analitik hanya sekitar 2% saja. Kita misalnya subscribe kita di seperti ini nih, kita klik nih. Misalnya kan kita klik subscribe seperti ini, kemudian teman kita membalas subscribe juga dengan channelnya. Nah, saya sudah teliti 100 di antara sub per sub seperti itu hanya 10 yang masuk. Jadi usahakan untuk bisa mensubscribe teman itu dengan channel perantara. Nah, terus ya, terus kita lakukan ini semua secara acak ke channel lain. Kita klik lagi misalnya di sini, kemudian kita balas, boleh balas di sini, tapi saya langsung aja mensubscribe ke channelnya dia. Kita tonton. Oke, ini sudah kita tonton ya. Kita like, kita subscribe, kita bunyikan loncengnya dan kita kasih komentarnya, jangan sampai lupa. Komentar itu adalah jejak kita. Kalau kita tidak komen, dari mana teman kita bisa membalas subscribe ke kita itu ya. Nah, jadi kita harus tinggalkan komentar yang sesuai dengan judul teman kita ini. Misalnya ini ya. Nah, ketik ya, jangan di copy paste seperti saya, ini masuk spam nanti kalau seperti ini. Nah, salam silaturahmi. Misalnya gitu ya, salam silaturahmi. Saya sudah nyimak full. Ya, ikutan nyimak
kita ketik yang sesuai isi videonya ya sahabat ya, kita ketik yang sesuai isi videonya. Nah, kemudian mari silaturahmi juga. Oke, jangan minta di subscribe ya, tidak boleh untuk minta di subscribe dengan teman. Kita kan sama-sama saling mengerti aja ya, gitu ya sahabat-sahabat. Nah, Bapak gimana ya? Ini ditambahkan lagi misalnya supaya jangan sama persis dengan di judul itu, tapi harus sesuai dengan videonya. Semoga kebunnya tambah subur. Nah gitu ya. Nah kita kirim komentar, kita meninggalkan jejak. Jadi teman ini nanti akan mengunjungi kita juga ya, akan mengerti dan langsung berkunjung ke channel kita. Kalau dia belum subscribe, dia akan subscribe. Atau teman kita yang mengerti akan subscribe dengan channelnya yang lain yang sah. Yang sah itu dalam artian channel yang aktif ya. Channelnya itu ada videonya minimal satu ya, kemudian dikelola dan selalu aktif gitu untuk nonton, untuk digunakan untuk nonton juga. Tidak bisa untuk langsung buka langsung subscribe seperti itu, tidak bisa sahabat-sahabat ya. Demikian pula dengan kita, kita juga harus punya channel lain yang aktif, ada videonya minimal satu, kemudian kita gunakan untuk nonton gitu sahabat-sahabat. Nah ini kita lakukan sehari, kita targetkan mengunjungi dan meninggalkan jejak kepada beberapa channel secara acak di channel teman seperti ini kan. Acak, jangan di sini semua yang dikunjungi di klik kanan lalu buka di tab baru, jangan ya. Harus kita buka lagi, kita buka video teman ini kan. Ini kan ada videonya nih. Nih, ini kan ada videonya, kita buka dan kita tonton kan. Nah, sekalian kita akan subscribe di sini juga kan. Nah, kan ada komentarnya di situ. Nah komentar itu kita klik kanan ikonnya, kita kunjungi, kita tonton videonya, lalu kita kasih komentar yang sesuai dengan video. Begitu terus sampai sehari misalnya 20 atau 30 ya, kita subscribe dengan channel lain. Gitu sahabat. Subscribe dengan channel lainnya gampang ya. Kita kan ingat nih judul ini, ikonnya ini jangan ditutup sahabat-sahabat. Kita jangan tutup ikonnya. Nah jangan tutup, kita ganti ikon kita di sini untuk mensubscribe. Ketika kita sudah kirim komentar, semua kita kasih komentar kan. Nah, salam silaturahmi. Salah ya. Salam silaturahmi. Oke. Kita matikan dulu ini ya. Oke, salam silaturahmi. Sukses selalu. Judulnya apa itu? Videonya tentang apa? Kebun sawit mantap. Jangan lupa. Oke. Kan saya sudah kasih komentar tadi ya. Oke. Nah, kita kirim komentar. Kalau seperti ini nanti kita ganti ikon kita ini ya, channel kita ini. Kalau sudah semua di sini ya, semua sudah kita komentari. Channel ini sudah kita komentari semuanya. Nah, kita ganti ikon channel kita dengan channel lain. Untuk mensubscribe teman kita yang ada. Oke. Nah, kita klik Gojek Wah Haji Banjar atau Kaji Banjar. Nah setelah kita klik ini, nanti kita refresh ya. Kita refresh, kita klik ini di tiap tab ya. Nanti ini akan berubah menjadi Gojek Ukaji Banjar. Kita tidak perlu komen lagi. Kalau kita komen lagi nanti dia subscribe kedua-duanya. Langsung aja kita subscribe di sini menggunakan channel yang sudah berganti dengan Ukaji dengan channel Gojeknya Ukaji Banjar, Ukaji Banjar. Lalu kita subscribe supaya kita tidak sub for sub gitu ya sahabat-sahabat. Oke. Nah ulangi terus ini setiap hari. Saya yakin dalam satu bulan aja kali 50 kali 3 kan 30 hari ya, 50 kali 3 berapa ya, sudah 1500 potong yang ketangkap sub for subnya. Misalnya separo ya, anggaplah 750 subscriber akan didapatkan dalam waktu 1 bulan sahabat-sahabat. 2 bulan Anda sudah punya 1000 subscriber. Dan juga jam tayang juga akan bertambah. Karena teman di sini nih, teman yang masih 726 subscriber ini
dia juga perlu jam tayang, dia pasti akan nonton video kita juga. Sama-sama mengerti. Baik dengan channelnya ini juga nontonnya, atau dengan channel perantara si Iko ini dengan channel yang lain, tidak jadi masalah. Itu lebih baik, sahabat ya. Nontonnya dengan channel yang lain, subscribe-nya dengan channel yang lain, berkomunikasinya dengan channel yang asli. Tinggalkan jejaknya dengan channel yang asli, membalas jejaknya dengan channel yang asli. Tapi subscribe dan tonton tayangnya dengan channel yang lain, like-nya juga dengan channel yang lain, channel Gojeknya Eko misalnya, channel Gojeknya Okaji Banjar. Nah, dengan cara itu akan sangat aman sahabat-sahabat, dan tidak akan banyak yang kena sepersap ya. Kalau sepersap nanti masuk analitik dihapus ya sahabat-sahabat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kira-kira ini aja tip yang mau saya bagikan buat sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan dan bisa diamalkan oleh sahabat-sahabat. Yang penting kita terus bersilaturahmi, niat kita untuk mencari teman di YouTube ini, berbagi informasi, berbagi ilmu. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.